Ya Allah, Tami. Kok bisa jadi begini ya, Pak? Tami sekarang butuh dukungan dan semangat untuk melanjutkan hidupnya, Pak. Ma. Jadi tolong ya, Pak, Ma. Kita semangatin Tami. Dan Hakim minta tolong satu hal lagi, Pak, Ma. Kita semua harus menjaga ucapan yang disengaja atau nggak disengaja yang bisa membuat dia down nantinya. Misi, Pak, Bu. Ibu Tami sudah siap untuk masuk ke ruang operasi. Ayo, Pak, Ma, kita masuk. Ma. Ingat kata Hakim tadi. Jangan bikin Tami down. Kesian dia. Ya, ini mama nih. Cantik banget. Kangen sama mama ya. Tami, semangat ya. Kamu harus tenang. Kita semua di sini ada buat kamu. Saskia juga mau nyemangatin mamanya. Makasih, Pak. Sebaiknya kita berdoa bersama dulu sebelum operasi. Ya, semoga semuanya lancar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Permisi, Bu Tami sudah siap masuk ruang operasi? Hey, kita semua bakal nganterin kamu sampai ke depan ruang operasi, oke? Mama. Tami, jangan lupa bismillah ya, Nak. Kami tetap berada di sini, di depan ruangan ini, dan terus mendoakan kamu. Makasih, Pak. Bu Tami, kita masuk ya, Bu. Selamat siang, Bu Tami. Saya Dr. Imam, dokter anestesi yang akan membantu Dr. Irwansyah dalam operasi siang ini. Kita segera mulai, Bu. Apa Ibu Tami sudah siap? Apa?
proses pemulihan. Tonton tayangan favoritmu mulai dari sinetron, film, hingga siaran olahraga dimanapun dan kapanpun. Semua ada di video. Yuk download aplikasi video sekarang.